Okay guys, welcome back to my channel. Okay, dalam video kali ni aku nak tunjukkan perbezaan apa yang ada dekat season 16. Ya. So, tengoklah video ni dan aku akan pergi ke tempat untuk season 16 punya ni lah, event ke apa semua. Aku terus pergi, aku tak tengok mana-mana. Jadi terus kalau mati medal lah. So, kita tengok dekat sini. Yang ni aku tak tahu benda ni aku berperasan ke ataupun sebelumnya dah ada sebab aku tak pernah check. Yang dah lah ni. Ha, batu ni nampak. Aku tak pasal sebelumnya ada tak ada, tapi jadi bah aku perasan tu ada. Aku perasan ada sebab kat sini. So kalau kat sini kita nampak beli barang ni kat sini. So boleh buat pilihan agaknya kot. Tapi kat sini memang aku takkan beli lah. Sebab harga dia agak mahal kot. Bagi aku agak mahal. Yang ni apa ya, decoration. Decoration. So takpelah, tak berminat untuk beli. So dekat sini dia punya access untuk season 16. So ni tak beli dia aje. Dan dekat season ni kita dapat kupon. Wah, kupon tu untuk beli ni. Taklah ni wall. Wah, batu ni. Tapi harga memang murah sebab dah dapat kupon kan. Ya, nampak kat sini. Ini murah. So kita dekat sini ada wall baru. Nampak. Apa ni, level 5 kat ni kan. Oh, dia pakai batu. Tak tahu tu item baru ke apa kan, sebab aku macam baru perasan ada. So dekat sini tak ada kot yang lain. Gitu. So ni okay. Lepas tu okay, apa lagi yang aku perasan adalah AKM. Kalau kau perasan, design dia dah lain tau. Tak sama macam sebelum ni. Kalau sebelum ni macam ni, kosong. Tapi ni dah nampak cantik lah. Okay lah, so far so good. Okay, apa lagi yang aku perasan ni? Aku tak tahu dia betul ke tak. Batu dia macam cantik pula aku tengok. Ke design dia dah lain ke atau sama ke, aku tak pasti lah sebab macam sama kan. Tengok kuah ultra kan ni. Makin cantik. Height dia pun still cantik. Tapi lain lah, nampak macam lain lah. Ke position kamera dia ke, aku tak pasti lah. Tapi nampak macam lain lah. Sangkut. Wah, boleh. Boleh lag kat sini. Lagi sekali. Wah, boleh sangkut. Okey, dapat. Kita tengok apa lagi. Rasanya macam tak ada lagi lah yang aku perasan buat masa ni. Itu juga aku tengok macam dah tak ada apa-apa lagi lah selain daripada tu. So kat sini kita tengok kita punya season pass. Macam tengok ni baju. Dapat yang baru punya. Baik. Ini ya. Nah, mudah lah ni lah. Aku tak tahu mudah lah apa ni. Ritual apa benda dah. Decoration agaknya kot. Manyai. aku rasa macam season kali ni lebih kepada binatang mudah lah ni. Binatang apa benda lah. Event dia macam itu agaknya. Okay, barang untuk season ni not bad lah. Okay, bag ni aku akan dapatkan sebab aku tak ada. Dah hilang. Okey, apa lagi? Ni. Wih, dia baik. Smart tu. Smart. Serius. Nampak macam rangka gitu. Okey, nice lah. Okey, kita tengok lain pula. Yang apa ni? Stall. Damage dia 30. Wow. Speed dia 2, baik. Bukan dia. Dapat back. Ni. Baik. Macam army dah dia punya bike ni. Macam scar punya. So, tengok lain lagi. Tengok lagi. Tengok bag ni. Layaklah comelnya. Aduh. Ni bag apa? Comel ni. Apa-apa. Okay tu je. Rasa macam not bad lah untuk season ni punya barang. Okay lah, so far so good lah. Uish, baik siap. Serius baik.
Kita tengok ni. Oh, ni dia punya barang ni. So, kat situ boleh dapat batu dengan daklah tu. Ini apa ni? Warehouse. Bag ke? Apa tu? Warehouse. Apa tu? Okay, ni yang lain-lain. Tak apa. Jadi, kita keluar map. Tengok apa yang ada dekat map. Biasa kalau season baru dia akan ada. So, tengoklah. Okay, nice. So, dekat sini kita dapat commute. Ah, betul tu. Ah, betul ada extract station ke apa sama dia semua ni. Okay, tempat ni. Ah. Okay, nice. Oh, dia macam ni eh. Mission dia. Tekan sini je. Dah nampak detail. Oh, lagi senang lah. Betul lah. Tak nak patah balik kan. So, terus gerak. Okay, dah masuk. Oh, settle mission tu dah settle. So, kita tekan lagi apa ni? Listen to Marcus. Siapa Marcus? Oh, bukan. Yang pasti dia bukan orang yang buat yang ni. Tapi dia punya yang api tu macam nak dekat sama dengan mana ni? Mana? Dia punya api mana? Lupa pula kat mana tadi. Mana? Alamak. Ni api ni. Ah, biar. Oh, ni lah dia orang. I'm so sorry but and now you are broke the law. Then now way back. Oh, wow. Dia halau orang tu eh. Dia halau bye. Sabar bang. Saya tahu abang keras. Apa ni? It's just a beginning. Yeah. I'm sure it is. Yeah. Okay. Biasalah orang tak kenal will be let in. Ah, okay, aku tak faham. Apa ni? Okay, ha. Ya kan je apa yang dia cakap tu aku pun tak faham. Abang ni asyik bertukang kat sana. So, kena ikut dia. Apa ni? Ready to accept apa? Apa? Lambatlah dia ni jalan. Kak, dia memang jalan lambat ke macam tu? Kak, jawablah. Tak dengar pula alamak. Apa ni? Okay, ha, ya. Yeah. Lambat ah dia jalan. Pergi akak balik lah. Eh, tak apa. Ikut dia. Cepatlah bang. Lambatnya kau jalan. Okay. Out of danger, so my people ready for anything. Okay, faham. Faham. Masuk kejap. Okay, if you want to work with art, you have to go trial. Okay, dia nak suruh kita ni. Dia bagi macam 100 tu. Okay. Edit trial of will. Oh, so kita kena cari bahan ni lah. Bahan ni, dua ni. Yang satu tu abaikan sebab aku tak mampu nak beli. So, okay lah kot. Kat sini. Sinilah. Ha, trial of will. Ni mendapat. Oh, ni boleh pilih. Okay, boleh pilih. Pilih hadiah ke apa ni? Okay. Then, weh, apa benda gas eh? Gas apa ni? Weh, ada zombie koi. Lari, tak boleh lari. Astaga, gurau. Weh, serius lah. Weh, tak ready kot. Tak ready, serius. Lag. Apa? Dah tak ready, lag lah tu. Oh, lag. Weh, lag teruk weh. Season 16 ni memang lag teruk ke? Weh. Eh, aku rasa aku mati ni. Aku mati serius. Serius, tak sempat. Tak sempat. Mati. Dah kata dah. Inilah event ni yang cari barang ni. Mungkin lah kat sini. So, tak payah. Ni kat sini. So, kita pergi kat sini dulu. Situ nanti boleh pergi. Dah sampai. Okay. Okay, sekarang ni perang betul-betul lah. Tak dimati kan. Oh ni, mayat aku dah kat depan. Dia tendang mayat aku kat depan ni. Kau ajar betul. Hoi, kejam betul.
mati ke dalam. Lepas tu dia tendang pula. Oh, dah boleh cakap lah dengan akak tu. Nantilah, nanti kita salam kenal. Nak pergi sini balik, nak return. Hei, dah tak boleh dah. Ya, ayolah. Aduh, aku pun lupa nak baca tadi. Aduh, if you die, the trial will end. Alamak, sedihnya. Tak apa, tak apa. Nanti aku repeat gila-gila punya aku datang. Hati lah. Hai, geram pula. Mati macam itu tadi. Kena keroyok dengan zombie. Apalah, kejam betul. So, ini nak kecil barang tu. Tengok makcik ni. Buat apa? Oh, ni macam season lepas juga. Ada mission macam ni. Okay, pine bush. Okay, ni dekat mana pine grove. Okay, ni dekat mana maze. Alamak, Maze. Oh, tempat baru ni. We need to clear. Okay, faham. Okay, mari kita pergi kat tempat baru ni. Maze. Ya, setibanya kita di sini. Ya. apa ni? Maze, be careful if you get lost. Okay, maksudnya dia tak nak kita sesat lah. Macam tu, okay. Alah, nak sesat apa? Alah, benda boleh ni main sampai 2 jam. Okay, kena kunci. So, tak boleh nak buka. Oh, ada lagi satu box. Oh, ni boleh buka. Kita tengok dalam ni apa. Okay. Starting dah dapat 2 tu. Okay, boleh lah. Not bad. Okay, ni pakai melee boleh je. Ini baru, jadi aku tak tahu tempat ni macam mana. Aku memang baru main. Season baru, jadi aku mungkin lama sikit kot video ni. So, korang layan ni lah, support aku. Korang jangan lupa untuk like, subscribe dan share video aku punya channel. Support lah sikit. Okay, nyah kau. Nama dia apa? Spore Runner. Betul aku baca tadi. Okay, mana lagi nak nyala? Oh lah, ada 2 zombie. Okay, ni dah biasa jumpa dah. Oh ni Spore Runner. Okay, nama dia Spore Runner. Okay. Tapi tak adalah kuat sangat. Biasa-biasa je lah. Oh, dekat sini nak kena pakai ni. Pakai tool. Apa lagi? Ambil lah kayu ni. Okay, depan ni ada ni. Okay, zombie ni dah biasa jumpa, jadi tak seram sangat lah. Ah, kena juga kambing. Okay, mantap. Okay. Depan tu lah, depan dah ke sini pula. Wih, apa ya? Spore Spreader. Spreader. Macam kuat dia damage ni. Ah, damage dia tak kuat lah. Pakai melee je lah, damage tak kuat. Ada apa ni? Tak apa, kita settle depan dulu. Mampus. One hit, one kill. Alamak, full pula. Delete lah apa lagi. Okay, ambil. Macam tu je lah, mendak lah ni. Tak, saya tak nak guna dalam ni. Pakai ni, mantap. Okay. Mana lagi nak jalan? Macam tempat tadi je. Tempat tadi dah pusing balik ni. Dah pusing balik lah. So nak pergi ke mana lagi ni? Ke mana lagi guys? Ada orang kan situ. Nak kena pergi sana tu. Tadi tengok macam ada jalan lain. So kita try jalan yang kita tak jalan tadi tu. Okay, kat sini. Belakang rumah ni. Ada barang dalam tu. Macam mana nak ambil? Ada barang? Pakai ni ke? Oh, tak boleh. Macam mana? Okay, tak apa. Depan ni kot. Okay, tak apa. Zombie ni dah biasa jumpa, jadi macam tak takut sangat. Biasa je. Senang lah. Bantai. Banzai. Kayu ambil je. Boleh masuk. Oh, dia nak pakai tool juga. Pun cakap kapak. Nak kena pakai kapak juga. Jadi, aku tak bawa kapak tu. Ya, benda tak tahu kan. Kapak tu tak bawa. Nanti aku buat.
So kita dapat jumpa orang ni. Riot tu apa ni? Leave the maze. Apa ni? I'm serious. I'm telling about it. Okay. Oi. Lah. Lah terkeluar daripada tempat tu terus. Lah. Okay, dekat sini aku dah aku nak buat apa ni? Kapak. Okey, lepas dah buat aku nak ni. Macam tadi kan, ada dua tempat, satu kat sini. Dah buka, masuk kejap. Tengok apa barang ada dalam ni. Nice. Benda apa pula ni? Empty crave for hot hole. Good. Apa benda pula tu? Tak apa, biar lu. Okay, tempat kedua yang aku tahulah untuk buka pakai kapak ni. Sebab kat dalam pun ada zombie, ada barang. Lah zombie ni bantai. Tak, barang pula. Woi, not bad. Macam senang nak ambil barang. Apa dia cakap? Barang item tu, dua tu. Mungkin awal season kot ni. So balik kejap, nak buat kapak lagi. Okay guys, aku jumpa tempat rahsia. Ha, masuk. Aduh, macam mana boleh ada tu? Aku pun tadi tak perasan. So kalau korang nampak dia punya, apa tu orang cakap, pagar, punya pagar tu, dia tepi-tepi ni macam ada longgar-longgar sikit, kau masuk je. Disebabkan tadi aku macam baru perasan dekat sini nak buka, nak masuk kena pakai ni. Jadi aku tebang lah pokok sini, biar aku dapat serang dalam ni. Mantap siap dapat, dapat pukul dia, nyawa dia. Lagi. Lari je. Kena juga. Apa tadi? Dah lari pun kena. Aduh, noob. So macam nak ambil api tu? Oh, tebang lagi pokok. Oh, banyak. So kalau korang nak datang tempat ni, korang kena buat kapak siap-siap lah. Dalam 2-3 je tu kan. Disebabkan aku first, jadi aku tak dapat nak aspect benda lah ni. Okay, tu lampu yang pertama kat sini. Lampu bukan, api. Api yang pertama. So kita tengok api yang kedua pula kat sini. Okay, masuk je. Dan korang akan tembus kat sini. Buka pula api. Buka api. Bakar pula dia punya ni. Okay, sekarang ni settle, masuk balik. Keluar. Settle. Lepas tu dua-dua dah buka. Lepas tu dah boleh ambil dalam ni. Lepas tu keep a key as bin. Okay, maksud dia dah ada kunci lah untuk ni. Kunci untuk box tu. Box yang terkunci masa awal apa ni, kita nak masuk tu. Nyawa aku, nyawa pula, bukan, makanan tak ada pula. Aduh, pisang lah. Macam mana aku boleh lupa bawa makanan? Dah tengok nyawa, ya Allah, macam apa dah. Aduh, terpaksa lah ikut sini. Mantap. Tu dekat sini tak ada makanan. Kalau ada makanan daging ke daging mentah ke, aku makan juga. Tapi masalahnya tak ada langsung. Nak beli lagi tak kan? Bazir je. Buka lah kotak dalam ni. Tak boleh buka. Aduh, tak boleh buka pula. Alah, kenapalah nasib malang sangat ni. Dah lah tadi mati kena keroyok dengan zombie. Ini mati sebab lapar pula. Alamak, pisang. Pisang ni. Ni kira macam tunggu saat-saat kematian lah. Inilah saat. Sudah.
Tunggulah nih, tunggu mati. Tunggu mati. Macam mana lah aku main ni? Sorry ya guys, aduh, susah lah kalau noob ni. So, pantau-pantau aja tempat ni. Okay, tempat ni kosong, tak ada apa-apa. Korang boleh tengok video ni. Dekat sini kawasan ni memang tak ada apa-apa. Setakat nak pokok ni boleh kot, kalau nak tebang pokok tu. Okay, nyawa dah nak habis. Pergi balik dekat motor ni. Saya mengalah. Okay, dah sampai kat sini. Okay. Hai. Boleh pula mati kat sini sebab nyawa, sebab makanan tak ada je. Bayangkan memang dasar noob. Okay, buka box ni. Kita tengok dekat dalam dia ada apa. Ush. Okay, kita dapat ni. Decoration, walaupun aku tak tahu apa function dia kan. Jadi untuk decoration lebih tak payah. Hai. Dapat katana guys. Dapat ya. Okay, ini apa benda ni? Macam tadi je. Aku tak faham dah lah apa ni. Tak tahu function dia apa, tapi tengoklah nanti. Ambil lah barang ni. Buang benda lah ni. Ambil ni. Katana pula tak cukup. So, letak sini. Settle. Dah. Okay guys. Okay guys, sampai sini saja video untuk kali ni. Terima kasih sebab korang nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Tunggu untuk next video. Bye.